Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi di Maman Pio Enterprise. Nah guys, waduh, lagi viral banget nih Reza ya. Good luck ya Reza ya. Kamu sudah masuk TV juga dan mudah-mudahan kamu berhasil ya ditarik suara ya. Tapi setiap orang pasti berbeda guys. Jangan takut guys. Amel punya rezeki sendiri, Reza punya rezeki sendiri, Joey juga punya rezeki sendiri. Semua orang punya rezeki sendiri. Bahkan kamu juga punya rezeki sendiri dan aku juga punya rezeki sendiri. Tapi kita bukanlah kacang lupa kulitnya. Ingat dong awal-awal dunia belantika musik naik lagi ya kan, era 90-an. Kita gak akan menghilangkan dan tidak akan pernah mengatakan bukan Amel. Ya tentu Amel yang buka jalan semua ya. Alhamdulillah dengan viralnya Amel, akhirnya viral lagi yang lain-lain-lain-lain ya guys. Kita syukurin aja ya guys. Nah kenapa Maman Pio Enterprise tidak bisa move on dari Amel? Nih aku kasih kamu rekamannya ya. Dan aku sudah kasih tahu mengapa Maman Pio Enterprise terlibat guys. Walaupun sekarang ini kita media dan tetap di tengah-tengah guys, tapi hatiku tetap pada Amel juga loh. Dan rencana kita akan menduetkan Agi Dores dan Amel kalau memang Allah izinkan, insya Allah terjadi ya guys. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa, yang penting kita saling support kok gitu. Selama kita dibutuhkan, kita insya Allah selalu ada untuk Amel. Jadi buat kalian para fans Amel jangan sedih dong, oke? Nih kamu dengerin kenapa aku ngebelain Amel nih. Check it out loh. Pokoknya ingat satu hal, oke? Jangan memecah-pecahkan belah. Pecah-pecah belah barang kali ya. Oke, gini aja deh. Jangan ini deh, selama kita memang fansnya Amel, ayo sebagai fans Amel tunjukin kebaikan kita, keramah-tamahan kita ya kan. Sedangkan Amelnya kan ramah-tamah. Masa kita berantem guys? Jadi gak perlu berantem ya. Ayo kita berbuat baik. Ayo kita support nih. Amelnya mana nih? Ayo dong Amel, ayo semangat. Ayo main film kek, main apa kek ya kan, foto model link kayak apa kayak, pokoknya yang positif ya, kita selalu dukung kamu, oke buat yang lagi viral sukses juga, oke gitu aja deh guys, oke see you when I see you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye cok pokoknya Om DJ mah senang sekarang udah lihat Amel sudah bisa bebas ekspresi. Boleh enggak kabar dengan kakak? Sudah bebas. Kita berempat indah banget ini kayaknya harus diungkapkan ya guys. Karena seorang wartawan itu harus mengatakan yang benar. Ya kan? Dan aku seorang host. Jadi Pak Agi sebelumnya ya. Kita ini aja ya. Alhamdulillah jadi kita ini saya kenal Amel. Iya. Itu sebetulnya dari adik saya yang ganteng ini. Saya tuh nggak kenal Amel kalau dia betul-betul kakak dia bawa lagu. Kita apa adanya ya. Ma di sini ma. Mama sini mau ngomong. Mama sini aja nggak jauh-jauh. Jadi alhamdulillah adik saya bilang ini kak ya. Ini ada ini, udah kakak bikin aja konten Amel. Katanya, dukung kak. Dan dia tahu kan abangnya memang pemusikan gitu. Yaudah ayo kita dukung gitu kan. Artinya lah ini memang konten saya waktu itu kan sudah monet. Sudah saya pikir, tiba-tiba kok benar. Saya bangun besok paginya, meledak nih Amel. Dia yang kok ya dia kontrol. Kak, kok bisa naik kayak gitu. Mau nggak mau kan ada bahan dari dia aku ambil terus jalan. Nah warna ini apa yang aku ceritakan? Nah jadi gini, karena kita bawa nama baik, nama besar Mama Yul itu tadi kan seorang legend kata dia kan naik nambangnya legend tapi kok nggak bisa karena bayangkan KCI semua orang panggil Mama Yul nih. Jadi katanya boleh ketemu apa gitu. Soalnya gue buru-buru Amel, kok ini jadi konten Amel? Lagu-lagu kami hilang pak, konten Amel yang naik. Allahu Akbar. Aku bilang, Tuhan maunya apa ini? Aku harus bawa anak ini. Yaudah deh, aku cobain deh ini. Aku gali tentang Amel. Gak tau dari mana-mana. Masukkan dia grup jadi anggota. Terserah suka dia. Aku bikin cerita.
awal aku bawa bang ini nih bang apa ambil black bags nah dong yeah. Yang ditanya tuh hari kiamat, nah itu bang kayak gini bang support dong bang, ayo bantu gini. Kalau yang dibilang Maman Pio kan pasti di support dong sama dia, ambil nah itu nak terus nonton naik pagi udah terus Yuke NS kan kalah juga semua, jadi kita support banyak lah naik yang masalah ini. Aku bikin juga lagu tentang Amel apa Bidadari Amel, karena itu yang kakak bikin Bidadari Amel kan itu kayak ya memang apa inspirasi ya, nggak tahu tiba-tiba aja gitu. Aku gini pak, karena kan sendiri pasti ibu itu merasakan begini, karena saya juga punya anak satu kan, jadi sedih gitu ya. Oh rupanya udah berjalan lah intinya. Dek, kapan ketemu? Gak pernah ketemu, guys. Akhirnya, saya dibilang orang gini, Pak. Bukan. Gini katanya, hei, kok Maman Pio dibawa ke Tia Amel? Aduh, sedih, kan? Kasihan lakiku, dong. Astagfirullahaladzim. Kok gini, dek, gimana ini kabarnya, dek? Enggak juga dia ada kabar. Bayang-bayang yang selalu datang sepanjang waktu tanpa batas penghalang. Terkadang kita juga salah memandang ketika hidup derita menghadang. Mencari cahaya dalam lorong kegelapan, dengan perlahan terus berjalan ke depan. Seakan buta menggapai terus menapak jalan, kemana jalan menuju masa depan. Kebisuan hidup akan menjadi tanya selamanya, hanya mata hati yang dapat meneranginya. Tiada yang dapat memastikan kecuali kehendaknya. Semua pasti di dalam ridho-Nya.